Udah siap main, Bu? Main! Let's go! Kita tunda besok, saya lagi males banget. Hei, jangan. Oke. Pada datang jauh-jauh. Oke. Kita akan main games yang pertama, acak-acak Hotahe. Gampang banget mainan nanti di situ. Oke. Akan ada... Di bibir bapak. Huruf-huruf. Nanti di layar akan ada yang namanya huruf-huruf. Apa? Goyangannya asoy. Malu gua, malu. Di sini akan ada huruf-huruf yang harusnya membentuk sebuah kata, tapi saya acak-acak hurufnya. Oke. Ya. Kalau betul 250, kalau salah minus 125. Sampai sini paham? Paham. Nah, kalau curang gimana sih? Kalau curang akan kita potong 3.200. Wow. Gede banget. Dan masing-masing kita suruh menginap 2 malam di ATM depan Mampang sini. Dingin. Ciut tadi dingin banget. Dingin. Biarin lu. Ciut dong. Siap. Yang menang di babak ini saya kasih 3 juta rupiah. Wow. Bu Cuan nanya, itu emang uangnya cash itu beneran gak tuh duitnya? Ntar gimmick lagi katanya. Beneran, Perry. Nih. Wey. Coba dus. Dari ATM mana itu? Biasanya Surya tahu nih. Ini dari ATM mana? Transmart Cibubur. Bagus. Gila terus. Sur. Ibu Lisa lagi pengen es krim. Yang paling enak tuh es krim apa sih, Usul? Baskin Robbins. Pak, abis makan es krim mau minum kopi. Kopi yang enak apa? Kopi Bean. Pak. Abis itu, ini uangnya hadiahnya mau ditabung. Ditabung di mana? Halo, Bang! Anak gue 3 masih kecil-kecil, gue butuh panjang ini acara. Udah lah. Lu juga kan kebagian. Biarin aja banyak protes, gue ganti saung angklung ujuk lu. Soal yang pertama, lihat tulisan berikut ini. Kalau tahu silakan pencet belnya. Ibu kok, rebutan aja boleh, Bu, tangannya. Apa kira-kira? Cluenya adalah anak kecil. Tim C. Tantrum. Tantrum, boy. Trauma. Lu bisa lu, Lek? Bisa. Lek. Darto. Alek. Panggilannya Alek. Soal selanjutnya, tangan di atas bel. Tadi kurangin kalau. Cluenya adalah penyakit. 3. Penyakit. Tim A. Hipertensi bro. Pak, ya. Kenapa saya nggak bisa jawab? Ya. Karena memang di usia beliau yang sudah mengalami. Iya, Pak. Itu emang penyakit dia. Baru 1 bulan saya diponis hipertensi. Baru 1 bulan dia bilang, Sur, aku darah tinggi, oi, cenah. Aduh. Iya. Tohibul 50. Katanya kalau orang darah tinggi jangan makan batu bara ya. Iya, enggak boleh. Iya, enggak boleh. Darah tinggi enggak boleh. Jangan saya kasih tahu doang. Iya. Makan batu bara enggak boleh.